Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Republik Indonesia Sandiaga Uno medar kuliah umum ke mahasiswa Poltek Par NHI Bandung Poerbo 13 Desember 2023. Dineta kegiatan tes Sandiaga Uno nembragen apresiasina ke Poltek Par NHI Bandung anuges ngalarapkan kurikulum internasional turta ngahasilkeun lulusan anu leuwih ti 30% jadi wirausahawan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Salahuddin Sandiaga Uno mendar kuliah umum ke mahasiswa Poltek Par NHI Bandung Poerbo 13 Desember 2023 di kampus NHI anu pernahna di Jalan Setiabudi Kota Bandung. Sandiaga Uno mendar materi ngeunaan lengkah Poltek Par Kemenparekraf bisa ngajomantara di hareupeun mangratus-ratus mahasiswa jeung para dosen Poltek Par NHI Bandung boh secara langsung boh ngaliwatan saluran YouTube. Aya sawatara perkara anu dipedar ku Sandiaga Uno diantarana ngeunaan rencana strategis Kemenparekraf dina taun 2020 tepi ka 2024. Utamana ngeunaan keta karonjatkeun kualitas jeung kuantitas SDM ka pariwisataan jeung ekonomi kreatif serta ngeunaan peta jalan paguron luhur vokasi Poltek Par Kemenparekraf di taun 2018 tepi ka 2045. Menparekraf mengapresiasi Poltek Par NHI Bandung anu geus ngalarapkeun kurikulum internasional serta ngahasilkeun lulusan anu leuwih ti 30% mangrupa wira usahawan. Kan hari ini saya melihat langsung optimisme dari mahasiswa dan sivitas akademika Poltek Par NHI Bandung yang akan menjadi world class tourism polytechnic atau polytechnic pariwisata kelas dunia dengan fokus business modelnya adalah bagaimana pengembangan baik destinasi maupun juga pariwisataan dan tadi secara spesifik gastronomi. Harapannya bahwa kita bisa mencetak banyak peluang usaha dan lapangan kerja, terutama yang berkaitan dengan lapangan kerja yang dibutuhkan generasi muda. Sandiaga Uno nandeskeun Politeknik Pariwisata Kemenparekraf utamana Poltek Par NHI Bandung boga peran penting medalkeun SDM unggul dina widang pariwisata jeung ekonomi kreatif. Bukituna pihakna mayang nyorang komitmen ngaronjatkeun kualitas atikan di eta Poltek Par. Leuwih ti eta Poltek Par NHI Bandung kakara nampa akreditasi kalawan predikat pangluhurna nyaeta unggul di antara sakumna Poltek Par di Indonesia. Dina eta kunjungan teh Sandiaga Uno nyempetkeun diri ngaresmikeun kafe milik Poltek Par NHI Bandung anu dingaranan Cus. Budi Hartati, Bandung TV.